Shalom jemaat Tuhan terkasih. Ada kalanya Tuhan mengizinkan setiap kita berada dalam pergumulan, dalam masa yang sulit, dalam masa yang sukar. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Yang harus kita lakukan adalah terus berdoa, terus serukan namanya, karena Tuhan hanya sejauh doa. Mari yakinkan hati kita, iman kita. Terus percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita, apapun pergumulan kita. Dan Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jika saat ini kami menghadapi masa-masa yang sulit, dan Tuhan izinkan kami dalam pergumulan, kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dan kami mau terus menaruh harapan kami, iman kami hanya kepada-Mu. Dan kami percaya, kami dapat melewati segala sesuatu bersama dengan Engkau. Karena Engkau Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sembah dan tinggikan Engkau. Amin. Segera
menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yang percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari sembah saat ini. Angkat hatimu, angkat suaramu, naikkan ucapan syukur, berseru kepada Tuhan. Dia hanya sejauh